الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن شاء الله kita akan melanjutkan kajian zikir doa dan perbuatan pengusir syaitan yang kita sampai alhamdulillah pada kali ini halaman 60, yaitu ketika bangun tidur. Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, يعقد الشيطان على قافية رأس أحدكم إذا هو نام ثلاث عقد يضرب على المكان كل عقدة عليك ليل طويل فارقد فإن استيقظ فذكر الله إن حلت عقدة فإن توضأ إن حلت عقدة فإن صلى إن حلت عقدة فأصبح نشيطا طيب النفس وإلا أصبح خبيث النفس كسلان. شوف سني يعقل الشيطان على قافية رأس أحدكم. الشيطان mengikat tengkuk salah seorang tengkuk kepala. Tengkuk di mana sini nanti? Ya, kepala. Ya. Salah seorang di antara kalian apabila ia tidur dengan tiga ikatan. Di mana di setiap ikatan ia bisikkan, alaika lailun tawilun farqud, malammu masih panjang, teruslah tidur. Ya, ini diantara sihirnya syaitan ini mengikat. Fa ini sayqadha fa dzakarallaha in hallat uqdah. Jika ia bangun lalu berzikir kepada Allah. Nah di sini fadzakarullaha umum dia, mutlak zikir apapun. Ini zakarullaha, sini fi'il bukan zakar. Fi'il ya? Fi'il atau bukan? Fi'il. Fi'il atau bukan? Anda harus tahu. Fi'il. Fi'il yang kita belajar di usul fikih. Apa yang berfaedah dari fi'il? Berfaedah apa? Mutlak. Berarti mutlak di sini berarti kan apapun itu satu zikir. Ya, satu zikir, berzikir kepada Allah. Bahkan bisa difahami sini meskipun dia bukan zikir bukan doa setelah bangun tidur atau zikir setelah bangun tidur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma matana wa ilaihin nusyur. Memuji Allah atau yang lainnya. Atau zikir lainnya misalnya. Inhalat uqdah, maka terlepaslah satu ikatan. Jadi belum semuanya. Belum semua ikatan. Ya baru satu. Fa in tawadda'a inhalat uqdah. Jika dia mengerjakan salat, maka terlepaslah satu ikatan lagi. Afwan salah. Jika dia wudu, terlepaslah satu ikatan yang lain.
Fa in shalla in halat uqdah. Kalau misalnya sudah sampai salat, maka lepas semua itu. Ketiganya sudah lepas, enggak ada terurai lagi buhul-buhulnya. Dan hadis ini lihat, kalau misalnya syaitan itu berkata alaika lailun tawilun farqut, berarti di sini malammu masih panjang, tidurlah terus, berarti ini terjadi pada malam hari, bukan pada tidur siang atau lainnya, tapi terjadi pada malam hari. Ya, tiga uqdah ini. Fa asbaha nasyita thayyiban nafs. Kalau misalnya dia melakukan tadi tiga hal, zikir, wudu, salat, maka dia menjadi nasyitan thayyiban nafs, menjadi rajin, nasyit, semangat, spirit thayyiban nafs, berjiwa bersih. Wa illa asbaha khabithan nafsi kaslan. Jika tidak melakukan itu, dia bangun dalam keadaan khabith, menjijikan, malas, kotor, jelek, kaslan, lagi malas. Ya alhamdulillah, kalau misalnya kita tadi bangun tidur, baca doa atau zikir kepada Allah, kemudian wudu, kemudian sholat berjamaah atau sholat tahajud atau yang lainnya. Nah, jadi harus tiga ini lakukan nih. Enggak boleh salah satu yang enggak ada. Kalau salah satu yang enggak ada, maka masih ada ikatan setan di dirinya dari sejak tidur. Berarti harus dia bangun tidur harus zikir. Dah, itu yang pertama. Kalau misalnya dia enggak zikir tapi langsung wudu dan sholat, berarti masih ada ikatan yang tadi. Berarti masih ada, nanti dia bakal malas. Iya. Tapi yang lebih ajib lagi, mantap lagi kalau nanti junub. Kalau enggak, dia habis salat, waalaikumsalam, zikir terus ngaji kayak gini, masya Allah. Insya Allah jauh lebih enak, jauh lebih indah, insya Allah. Jadi ini hanya terjadi insya Allah pada malam hari. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya hal ini hanya terjadi bagi orang yang lalai dari zikir sebelum tidur. Sebagian ulama mengatakan itu. Sebagian ulama mengatakan ini berlaku umum untuk semua orang yang berzikir ataupun yang tidak. Tetapi wallahu alam, ana lebih condong kepada pendapat yang mengatakan wallahu alam ini hanya khusus bagi orang yang lupa zikir. Karena apa gunanya dia zikir sebelum tidur kecuali dilindungi oleh Allah dari godaan setan, kan? Nah, ini semua adalah godaan setan. Kok setan bisa mengikat buhul dalam dirinya? Dia udah zikir padahal. Dia udah baca ta'awudz, baca ini, baca itu, dilindungi oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana doa-doa sebelum zikir yang pernah kita ajar kemarin. Ya, berarti insya Allah ini khusus bagi mereka yang wallahu alam tidak zikir sebelum tidur. Ya, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza istayqadha ahadukum min manamihi falyastanthir thalatha marrat, fa inna asy-syaitana yabitu ala khayashimihi." Atau dalam riwayat lain, khayashumihi. Apabila salah seorang di antara kalian bangun dari tidurnya, maka hendaklah ia melakukan istinthar, yang mengeluarkan air dari hidungnya setelah dihirup. Istinthar ini kan setelah istinsyak. Istinsyak, hirup dulu, istinthar, buang. Ya. Jadi bangun dari tidurnya, hendaklah ia melakukan istinthar sebanyak 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Sungguhnya syaitan bermalam di balik di dalam hidungnya. Lafal hadis ini milik Muslim. Al-khayshum artinya hidung. Sedangkan al-istinthar artinya mengeluarkan air dari hidung setelah istinsyak. Menghirup air ke dalam hidung. Dan maksudnya adalah membersihkan hidung dari dalam karena syaitan menyukai kotoran. Taib, ini juga kita perhatikan lafal hadis. Idza istayqadha ahadukum min manamihi. Jika seorang dari kalian tidur dari
tidur afwan jika seorang dari kalian bangun dari tidurnya. Antum melihat tadi itu? Dengar aja, miring-miring gitu. Iya. Di apa namanya? Di setir sama setan supaya kesini, supaya kita ini konsentrasi. Taib idza istayqadha ahadukum min manamihi, jika bangun seorang di antara kalian dari manam tidurnya. Manam naum yaitu kalau naum ini berarti umum tidur apapun. Ya, dan tidur yang dimaksud adalah tidur yang benar-benar tidur, bukan tidur-tiduran. Karena ada lafal istayqadha, istayqadha itu bangun. Bangun maksudnya terjaga. Adapun tidur-tiduran masih biasa, itu masih terjaga. Apa yang layak dia lakukan? Fal yastanthir salasa marat. Fa di sini maka, ya, setelah adanya dua kejadian, setelah ada kejadian sebelumnya yaitu istiqab, lam di sini lamul amr dalam usul fiqih, yaitu perintah dari Rasul SAW untuk melakukan istinthar 3 kali. Baku ini 3 kali. Ya. 3 kali. Kenapa? Fa inna syaitana yabitu ala khayashimihi. Sesungguhnya syaitan itu di sini lihat terjemahannya bermalam. Bata yabitu bermalam. Ya. Bata yabitu artinya bermalam. Jadi dalalahnya petunjuknya di sini bahwa syaitan bermalam di sini. Nah, bermalam berarti menunjukkan ini hanya terjadi di malam hari. Hanya terjadi di malam hari. Oleh karena itu para ulama menjadi khilafiyah di antara ulama ini. Perselisihan pendapat di antara ulama. Pertama tentang apakah ini hanya berlaku pada malam hari tanpa siang hari. Kedua, apakah ini sesuatu yang wajib atau sunnah? Nah, itu khilaf ya di antara ulama. Nah, di sini kita jawab yang pertama dulu. Apakah ini berlaku pada malam hari atau siang hari? Jawab secara global aja. Ada lafal di sini fa inna syaitana yabitu. Bahasa yabitu artinya bermalam di sini terjemahkan. Ya, kayak asbaha yusbihu artinya menjadi di pagi hari, amsa yumsi menjadi di sore hari, ya kan? Bata yabi itu menjadi di malam hari. Memang lafalnya itu menunjukkan malam. Tetapi sebagian ulama mengatakan bahwasanya ini tidak hanya berlaku pada malam hari. Loh, tapi kan lafalnya bata yabi itu, di sini bermalam. Sahih. Tetapi dipilih lafal ini namanya ala sabilil ghalib, yaitu ghalibnya, mayoritasnya, ya, itu memang pada malam hari ini terjadi. Tetapi tidak menutup kemungkinan ini terjadi pada siang hari. Ya, jadi ini beda dengan hadis yang sebelumnya. Kalau hadis sebelumnya syaitan berkata, diriwayatkan di sini, syaitan berkata alaika lailun tawilun, itu jelas lail, ya kan, lail malam sudah jelas. Tapi kalau misalnya ini yabitu, ini masih ada kemungkinan enggak, bukan di malam hari, ya. Baca yabitu bisa artinya adalah menginap, dan menginap itu mayoritasnya di malam hari, tapi bisa juga di siang hari. Itu. Ya, kita imani itu. Baik, kita imani itu. Itu pertama, ya. Jadi ini bisa berlaku untuk tidur siang. Ya. Kemudian yang kedua, apakah ini perintah atau sunnah? Sebagian ulama mengatakan ini wajib, sebagian ulama mengatakan ini sunnah.
Nah, bagi yang berwudunya, bagi yang berwudunya mengharuskan adanya istinsyak atau istinsar, itu tenang. Udah selesai ini, kan? Udah selesai. Asal 3 kali dilakukan. Misal kalaupun ini sunnah, tetap kita lihat syaitan itu, ya bitu ala khusyun. Suatu yang buruk, ya kan? Maka baiknya lakukan pas wudu selalu 3 kali istinsyak istinsar. Ya, jadi insyaallah udah tertunaikan, maksudnya syaitannya udah hilang. Insyaallah. Ya gitu ya. Nah, kemudian pembahasan berikutnya bahwasanya hal ini ya, syaitan yabitu ala khayshumihi, itu seperti sebagian ulama mengatakan itu hanya terjadi bagi yang lalai dan lupa doa. Insyaallah seperti itu. Hal-hal ini, keburukan-keburukan yang ini dari syaitan, itu hanya bisa mereka lakukan bagi orang-orang yang tidurnya benar sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Adapun yang seperti sebagian orang mengatakan bahwasanya orang yang kena sihir itu jangan tidur di kasur, ada enggak asarnya? Antum pernah dengar itu kan? Antum dulu gituin? Jangan tidur di kasur. Tapi ada enggak maksudnya asar dari salaf gitu yang mengatakan itu? Enggak pernah dengar. Maksudnya antum belum pernah dengar, Pak? Enggak, tapi ini di karangan Rukyah Masyhur. Dan oh iya ya, asar dari sahabat atau dari belum dengar ya. Ya Allah alam, cuma yang ada asar dari mantan dukun ada. Ya bilangnya di antara SOP jin yang menyihir, yang jadi media sihir itu hanya bisa masuk ke orang itu kalau dia pas tidur, kalau misalnya dia tidak tidur di apa namanya, di kasur atau di ranjang. Itu ana enggak mengatakan, ana enggak percaya. Ana pribadi enggak percaya itu. Pasti kita enggak bisa memastikan kayak gitu ya. Orang kena santet aja. Walaupun dia tidur di bawah atau tidur di atas. Karena syahidnya adalah kenyataan yang ana lihat. Ada seorang yang tahu tidur di atas kasur, di atas segini malah karena kasurnya tinggi. Dia pun kena, tetap mimpi dan seterusnya. Tetap kena. Tapi ya katanya, tapi ada emang mantan dulunya dukun, udah taubat alhamdulillah. Kemudian bilang SOP-nya dulu waktu kita menjadi dukun, jin kita itu enggak bisa menyantet orang yang sedang tidur di lantai. Ana kuliah hari ini enggak ada, ana enggak tahu. Ana kita butuh di sini benar-benar dalilnya benar-benar. Ya, jangan sampai kita mempercayai sesuatu ritual sederhana tapi sebenarnya itu enggak benar gitu. Jadi kepercayaan nanti. Orang misalnya dia kena sihir, udah jangan pernah tidur di ini. Sehingga menjadi hukum syar'i baru. Yang mengharamkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Padahal enggak tahu. Gitu loh. Ya begitu. Jadi tidur sesuai sunnah Nabi khalas selesai. Yaitu baca doa, zikir, ayat-ayat, kemudian menghadap ke kanan, kemudian seperti ini palanya gitu. Atau kalau misalnya nggak biasa kayak gini, udah biasa aja. Yang penting ke kanan menghadap ke kiblat, itu bagus. Insya Allah cukup kayak gitu. Jadi gini, kalau seseorang berusaha mencukupkan diri dengan apa yang ada di sunnah, itu power itu besar gitu. Insya Allah gitu aja. Jadi jangan banyak macam-macam dengan kepercayaan macam-macam sebelum memang dipastikan ini ada asar yang sahih, insya Allah.
takutnya dengan kepercayaan itu akhirnya mereka bertambah senang, bertambah kuat. Ya, wallahu a'lam. Baik, ini sampai tadi, sudah sampai situ aja insyaallah. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Antum kenapa? Kenapa di kitab ini kan antum dulu ya? Tadi pas sana ngomongin tentang yang barusan enggak kena sihir, kalau misalnya itu kayaknya lebih gelisah. Iya, karena ketahuan ya kalau itu bohong atau gimana?